Nobat di sisir, nafiri di tiup, gong di palu, sambil yang teramat mulia, Duli Pangeran Muda Hasan Al-Bolkiah berangkat dari Istana Darul Hanak ke Peterana Khas menerima hormat diraja dari barisan kehormatan pasukan polis Brunei. Setelah membalas tabik kehormatan, yang teramat mulia pun memeriksa barisan. Diputerakan pada 15 hari bulan Julai 1946, yang teramat mulia Duli Pangeran Muda Hasan Al-Bolkiah adalah putera sulung ke bawah Duli Yang Mahamulia Maulana Al-Sultan Sir Umar Ali Saifuddin. Yang teramat mulia pada masa ini sedang menuntut di sebuah sekolah di Persekutuan Tanah Melayu. Didahului oleh dua orang panglima dan diiringi oleh para ceteria, pangeran, menteri, ahli majlis mesyuarat, penjawat alat kebesaran negeri dan pahawai, yang teramat mulia pun berangkat ke Pasiban Agong untuk istiadat memasyhurkan peisytiharan. Disaksikan oleh pembesar-pembesar negeri dan dev-dev dari Persekutuan Tanah Melayu, adat istiadat lama ini pun dimulakan berharapan dengan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan. Mula-mula, surat peisytiharan dan alat-alat kebesaran negeri dibawa masuk. Peisytiharan pun disempurnakan oleh Menteri Besar Datuk Setia Marsal bin Ma'un bahawa mengikut keputusan Majlis Pelantikan Raja dengan diperkenankan oleh Baginda Sultan, maka kini ditabalkan Yang Teramat Mulia Duli Pangeran Muda Hasan Al-Bolkiah menjadi Duli Pangeran Muda Mahkota Brunei. Peisytiharan selesai dimasyhurkan. Keris kerajaan disusuk. Yang teramat mulia kini sebagai bakal raja negeri Brunei. Dan kepada segenap lapisan rakyat diumumkan dengan tembakan meriam 19 das. Majlis pun tamat dengan doa selamat dibacakan oleh Yang Mulia Begawan Mudim Haji Adnan Tuan Kadhi Brunei. ولا هم الا فرجته ولا موهبة الا شفيته ولا عدوا الا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها وسلمتها برحمتك يا ارحم الراحمين. Sesungguhnya satu istiadat cemerlang mengenangkan kembali zaman gemilang Sultan Bolkiah yang pertama sekali sebelum ini mengadakan upacara seperti ini. Seterusnya, Seri Paduka berangkat menjunjung Duli Ibundanya Yang Maha Mulia Raja Isteri, disaksikan oleh isteri-isteri kerabat diraja dan pembesar-pembesar negeri. Selanjutnya, Baginda berangkat bertemu dengan rakyat. Di dalam perarakan berkereta, Yang Teramat Mulia menaiki sebuah kenderaan khas berkain kuning, diiringi pula oleh pasukan nobat diraja, penjawat-penjawat alat kebesaran negeri dan disusul pula oleh pahawai-pahawai. Penduduk negeri Brunei, inilah kali pertama mereka mempunyai seorang Duli Pangeran Muda Mahkota sejak 4 kurun yang lalu. Gelaran seperti ini telah mula-mula direka dan dikurniakan oleh Baginda Sultan Bolkiah, Sultan Brunei yang kelima ke atas anaknya Baginda Sultan Abdul Kahar, sewaktu kerajaan Brunei sedang berkembang dan memuncak dengan kebesarannya.
Gelaran lama ini kini dihidupkan semula melambangkan kemajuan negeri Brunei ke arah zaman keemasan.